Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tribuner. Saya Ahmad Mustaqim dari Blora melaporkan. Ini kita sedang berada di Jalan Temurejo, tepatnya di Desa Gemborejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini kita akan live secara langsung tentang jembatan yang ambrol ya. Nah, ini kita live-kan secara langsung di lokasi, tepatnya turut di Desa Gemborejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Jadi dari beberapa warga kita tanyakan bahwa ini pagi sudah 3 hari jembatan ini ambruk, tapi tidak separah hari ini, karena pagi itu masih ambruk, kemudian di siangnya ini yang paling parah hingga sangat berbahaya. Karena ini kita lihat sendiri ya para tribuner, ini juga disebabkan karena banyaknya sampah yang dibuang di sungai ini, karena sungai tidak bisa mengalir dengan lancar. Jadi dari warga seperti itu. Aan di GL apa sebabnya? Nah, ini kita belum tahu sebabnya, karena dari warga ini sendiri ada hubungan dengan banyaknya sampah yang dibuang di sungai ini ya. Nah, kita lihat beberapa sampah berserakan di sini dan membuat beberapa aliran sungai ini juga tidak lancar. Kalau bahasa Jawanya nggak cembong ini ya. Ini tampak warga juga melihat sangat dengan kejadian ini. Ini di ruas jalan menuju Desa Gemborejo dari Blora itu ditutup untuk roda 4, tapi ini masih beberapa sepeda motor masih lalu lalang. Namun tadi dari perangkat desa setempat akan melakukan menutup jalan ini ya, karena dikhawatirkan akan memakan korban jiwa. Oke. Jadi untuk warga Gemborejo yang akan ke Blora, kan ada jalan alternatif ya, menuju Desa Sukerjo yang nanti akan tembus ke Growong, Desa Sonorjo, memutar hampir 1 kilo atau hampir 2 kilo ya. Nah, ini tepatnya ada di sebelah SMP Negeri 3 Tunjungan. Salah satu warga menyebut juga dari ini ya, dari beberapa SMP juga membuang sampah di sungai ini. Dari pengakuan warga, jadi memang kita belum tahu penyebabnya seperti apa. Dari amblesnya jembatan kecil ini ya. Mahkota Prabu Bojonegoro, gimana kabarnya? Salam Tribuner. Tetap jaga keselamatan, selamat menikmati ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.